Kalian sudah tahu aturannya kan? Nih. Semua taruh kelereng di sini ya. Nanti siapa yang bisa keluarin kelereng-kelereng ini atau bisa lempar kelereng paling dekat dengan lingkaran tanpa masukin kelereng ke dalam, boleh main duluan. Ingat ya, jangan maju-maju badannya. Lempar dari belakang garis. Kok kalian main gak mengajak kami? Main jujur. Ayo, main sama-sama. Yoyoy, Panji bakal duluan nih. Sino, kamu curang. Kan nggak boleh. Itu nggak sih? Enggak kok, aku nggak curang. Ya, kelerengmu tertinggal di dalam. Kamu kalah. Semua kelereng harus balik lagi. Kirana, kamu pasti kalah deh dari aku. Aku kan jago main kelereng. Makanya, jangan sok jago. Yeay, bisa nih. Kalian pasti curang. Curang. Kalian kali yang curang. Ya sudah. Kalau kalian tidak terima, ayo main yang lain. Kalian mau main apa? Petak umpet? Galasin? Atau main BT tumpuk? Kita main gobak sodo. Oke. Aku jelaskan aturan mainnya ya, supaya semua main dengan jujur. Tim yang jaga cuma boleh bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Kalau keluar garis, itu tidak sah. Tim serang harus melewati garis melintang. Kalau ada pemain yang bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang yang menang. Kalau pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga yang menang. Ayo, kita switch dulu. Siapa yang jaga lebih dulu? Aku menang. Yeay, menang. Kalian jaga. Oke. Kalian jaga. Dodo curang. Keluar garis. Aku lihat. Bilang aja kalian gak rela kalau kami menang. Udah. Yang penting kita tetap bermain jujur. Jangan terpancing mereka. Dodo kena. Yoyoy, kalian jaga lagi. Kamu tuh gimana sih? Lewatin kerana aja gak bisa.
Kita harus main sesuai aturan. Aku takut kalau mereka main curang kayak tadi lagi, gimana? Coba menghindari mereka aja. Jangan sampai terpancing berbuat curang juga. Ayo kita main jujur. Kita pasti bisa. Panji, Krisna, aku punya rencana. Nanti aku jaga di sini, terus kamu belok ke sana. Nanti kamu yang jaga di sana ya. Terus aku jadi di sini aja. Gimana? Ayo sini. Aku lolos. Yoyoy. Oh, yes. Jangan bisa juga. Bahaya kalau dia lolos. Aduh, bagaimana nih? Aduh, ya ampun. Aduh, bingung. Yay! Kita menang. Kamu sih enggak benar. Aku udah jaga. Kamu tuh. Enak aja. Gara-gara kamu. Kalau mau menang, mendingan main yang jujur aja. Nggak usah curang. Kalau menang dengan jujur, itu baru namanya juara sejati. Kami minta maaf ya. Kami udah nggak jujur. Nggak lagi-lagi deh. Aku kasih semua kelerengku sebagai tanda persahabatan kita. Terima kasih, Tiara. Besok kita main lagi ya. Harus sportif ya. Aku senang kok. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Bagus-bagus. Iya.
buahnya juga enak-enak ya. Wah, ini wajah kesukaanku. Penyelamatan hutan. Burung-burung itu kenapa ya? Ini deh, Astro, kalau burung-burung terbang ketakutan itu artinya apa ya? Hewan-hewan yang gelisah adalah pertanda bahwa sedang ada yang mengganggu ekosistem hutan. Panji, tunggu. Krishna Kirana, ayo. Panji, ayo cepat. Itu ada owa Jawa yang luka. Panji, aku capek. Tahan dulu ya, Panji. Kamu mau kemana? Tenang saja ya. Dia luka tuh. Ini bukan. Ini, aku ada obat. Ini buat kamu. Cepat sembuh ya, Owa Jawa. Makan yang banyak. Loh, itu kan orang-orang jahat yang waktu itu. Kok mereka merusak hutan dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini? Itu nggak boleh. Kan kasihan. Kita harus lapor penjaga hutan. Yep. Biar aku aja yang ngubungin. Pak penjaga hutan, ada orang-orang jahat yang nabungin pohon di hutan. Gawat, mereka mau kabur. Kita harus tahan mereka. Kamu yakin kita bisa mencegah mereka? Mereka kan orang gede. Tapi kalau kita diam aja, mereka bisa lolos lagi kayak waktu itu. Begini rencananya. Dengar ya, nanti kita harus menjalankan rencana dengan baik. Iya, kan aku. Ini tidak boleh gagal sama sekali. Ya, oke. Kita harus cepat. Udah nih. Udah, cabut. Apaan itu? Suara apa itu? Ayo cepat, kepasin bannya. Tali-tali gini, apa ini? Maksudnya apa ini? Ulas siapa ini? Ada tali-tali gini. Hei! Ngapain kalian?
Kuncinya, bannya. Anak-anak nakal itu ngerjain kita. Hei, jangan lari kalian. Ayo kita lari. Ayo, ayo. Kembalikan. Kuncinya mana? Ayo cepat, cepat, ayo. Hei, anak-anak nakal. Ayo, Krishna Kirana, ayo. Ayo, ayo. Ayo duluan, cepat. Aduh, ada pohon. Apa? Itu mereka! Tangkap! Ketemu lagi kalian anak kecil! Jangan lari! Jangan lari kalian! Gimana nih? Mau kemana sekarang? Gak bisa lolos sekarang kalian ya. Kembalikan kunci kami anak kecil. Kembalikan kunci yang kalian ambil. Angkat tangan. Jangan bergerak. Kalian tangkap. Ada polisi. Terima kasih. Kalian telah membantu kami untuk menangkap para penebang liar ini. Mereka adalah buronan penebang liar yang selama ini kami cari-cari. Yap, yap, yap. Iya, Pak. Kami akan terus menjaganya. Gitu kan ya? Sekali lagi, terima kasih sudah ikut melindungi kekayaan Indonesia. Oke, Bapak foto kalian sebagai kenang-kenangan. Senyum. 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 Korannya koran. Koran-koran. Hah? Koran nih. Mana? Wah, kita masuk berita. Ada foto kita di koran. Ya, muka aku gak kelihatan. Gara-gara wajah Jawa ini. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat.